Sebelum saya mulakan video, jangan lupa untuk subscribe ke channel saya. Bila saya sampai 1,000 subscriber, saya akan buat giveaway untuk Boboiboy Limited Edition Planner bagi seorang pemenang dalam 1,000 orang tu. Dan selamat ulang tahun untuk Boboiboy The Movie 1 yang sekarang dah 6 tahun? 6 tahun. Okay. Tahniah Monster Boboiboy The Movie 1 dah 6 tahun. Okay. Tak sabar nak tunggu Boboiboy The Movie 3 nanti. Apapun, jom mulakan video. Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya. Hari ini saya akan buat review, spoiler review untuk Boboiboy Galaxy musim 1, isu 1, Kembara ke Angkasa. Saya pun tak ingat tajuk, saya kena tengok balik. Kembara ke Angkasa. Okay, dalam ni ada 4 jilid dan satu jilid mewakili satu episod Boboiboy Galaxy. Jadi kepada anda yang dah tonton Boboiboy Galaxy animasi ataupun yang dah baca ni, so memang okey sangat. Kalau yang belum lagi baca atau belum tonton, spoiler alert. Okey, kalau korang nak tengok kosong-kosong, tak nak tahu apa-apa, pergi tonton dulu atau beli dan baca dahulu baru datang ke video ini semula untuk dengar review saya. Saya dah tonton Boboiboy Galaxy musim 1 dan sekarang sebab saya baca komik pula adalah untuk tahu benda-benda yang saya tak perasan semasa menonton. Okey, sebab dalam komik ni kadang-kadang ada ekstra, benda-benda ekstra yang saya tak tahu, yang tak masuk dalam animasi. Sebab tu saya beli dan saya nak buat review. Kalau ada part tu, saya nak buat review. Tapi untuk 4 episod pertama, 4 jilid pertama ni, tak banyak benda-benda yang baru saya rasa. Jadi saya akan cerita je apa yang saya suka. Sebab ini adalah kali pertama saya baca benda ni, jadi saya nak cerita sikit berkenaan apa yang ada dalam komik ini. Alright, first sekali, ini muka depan dia. Korang boleh tengok muka depan dia. Okay, muka depan dia cantik dan dia glossy. Boboiboy yang karakter-karakter dia glossy. Okay, pegang dia pun sedap. Dan buku ni adalah hardcover, so dia keras. Okay, keras. Kemudian kita ada kandungan, iaitu episod 1 sampai episod 4. Okey, ditulis kat situ ada lukisan gerai Tok Abah dan kemudian pengenalan karakter. Okey, pengenalan karakter ni korang boleh, saya tak baca satu-satulah untuk korang semua. Korang kalau dah ada boleh baca semula. Nanti saya akan cerita lebih sikit sebab ada benda yang menarik di pengenalan karakter ni, saya bagi tahu. Okey, semua karakter ada. Ni Gopal, Yaya, Ying, Commander, Kokochi atau Chichiko, Tok Abah, Adudu. Ada juga pasal sedikit pasal jam kuasa, design jam kuasa Boboiboy, design jam kuasa Ying, Yaya, yang ni Ying, dan juga apa design spaceship Adudu dan juga spaceship Chichiko. Pemulaan dia adalah gambar ni. Okey, ni episod 1 punya pemulaan. Gambar ni, art ni memang cantik, tapi art style yang digunakan berbeza, ya. Okay, saya akan tunjukkan korang contoh muka surat favorite saya dalam buku ni, keseluruhan ni. Kejap saya tunjuk, dia kat belakang-belakang sikit. Okey, jujurnya memang banyak sebenarnya muka surat yang saya suka. Ada Boboiboy Angin, Boboiboy Tanah, Boboiboy Peti. Semua scene-scene Boboiboy Peti lawan saya memang suka tengok. Tapi ini adalah muka surat kegemaran saya. Muka surat ni, okey, korang tengok. Ada Yaya punya apungan graviti ni. Saya sangat suka muka surat macam ni. Dia paneling dia cantik. Lepas tu lukisan Yaya dia menarik. Dan ini adalah art style dia. Art style dia agak berbeza daripada yang musim yang kedua. So, musim pertama, musim kedua, art style dia agak berbeza. Penggunaan warna dia berbeza, shading dia berbeza. Tapi still di karakter yang sama. Sebab penulisan monster daripada musim 1 sampai ke musim 2 memang sama. Memang cantik je penulisan dia. Saya macam tak berapa excited baca ni sebab saya dah pernah tonton kan sebelum ni. Tapi pada masa yang sama, saya still suka baca dan saya rasa bila dalam versi komik, dia punya penulisan lebih senang untuk difahami. Cerita dia lebih senang untuk difahami. Lepas tu dia buatkan saya lebih excited untuk baca yang komik kedua sebab banyak perkara yang macam kita dihentikan setengah jalan. Jadi saya nak tahu apa yang berlaku, apa yang berlaku, apa yang berlaku. Tu menunjukkan penulisan dia adalah penulisan yang baik. Okey, saya dah sentuh pasal art style, saya dah sentuh pasal penulisan, dah cakap pasal karakter pula. Karakter favorite saya untuk keseluruhan ni yang paling saya suka tengok adalah Gopal. Pelik sebenarnya untuk saya sebab jujurnya saya tak minat dengan karakter Gopal ni sangat kalau nak dibandingkan dengan kawan dia.
Gopal ni adalah satu karakter wajib untuk saya sekarang, okey. Kalau kita tengok cerita Bobo Boy tapi tak ada Gopal, saya akan rasa kekosongan. Walaupun saya tak berapa minat karakter yang fokusnya hanya untuk komedi, tapi Gopal punya komedi dia dah memang sebati dengan karakter Bobo Boy. Jadi tanpa Gopal, karakter Bobo Boy ni sangat one side, sangat dull, okey. Sangat, orang kata dull tu bahasa Inggeris, bahasa Melayu dia apa lah. Saya pun tak ingat dull tu, macam sangat macam flat je orang kata, okey. Karakter Bobo Boy, karakter Bobo Boy perlukan Gopal untuk nampakkan karakteristik Bobo Boy yang lebih. Satu lagi karakter yang saya suka pelik sekali, saya suka Ochobot. Dalam buat masa ni, Ochobot sangat function dalam cerita episod 1 sampai episod 4 ni. Okey, lebih-lebih lagi pada episod ujung-ujung, Ochobot sangat bijak. Okey, Ochobot yang dapat tangkap sebenarnya Bellbot tu adalah Bellbot tu ada di leher apa Cactus kan. Semua tu datang daripada Ochobot. So tu yang menarik lah daripada saya. Saya sangat suka part tu. Alright, sebelum saya tamatkan video ni, ada beberapa perkara yang saya jumpa dalam komik ni yang saya rasa sangat interesting dan saya nak ceritakan kepada anda semua. Saya ada buat nota lagi. Okay, benda-benda sambil saya baca, saya tulis nota benda-benda yang menarik. Alright, daripada Bobo Boy Galaxy Volume 1 ni, kita dapati daripada daripada bahagian pengendalian karakter tu, yang topi Bobo Boy ni adalah pemberian dari ayah Bobo Boy. Sebab tu Bobo Boy tak pernah tinggalkan topi dia sebab dia sangat sayang hadiah ni daripada ayah dia. So, ayah dia kita tahu adalah Amato. Buat masa ni, masa penulisan buku ni, kita tak tahu siapa ayah Bobo Boy, tapi sekarang kita tahu. So, sekarang ada konteks. Yang topi Bobo Boy ni, yang ada tulis B tapi dalam bentuk elektrik ni, adalah pemberian Amato. Yang kedua, Tokbak adalah seorang inventor ataupun mekanik seperti Amato. So kalau kita tengok trailer Amato, kita nampak Amato ni dia suka buat-buat, ada suka invent buat sesuatu, okay, dia into robotik. Kita nampak dia ada blueprint dekat dia punya bangsa dan sebagainya. Rupa-rupanya Tokbak juga adalah orang yang sama. Akhirnya Tokbak bersara dan dia baru masuk ke bidang buat air koko, air coklat. Okay, so Tok Abah ni asalnya kerja dia macam tu. Jadi sebenarnya Amato ni memang ikut Tok Abah. Dia punya apa kelebihan dia dari segi untuk invention ataupun buat memperbaiki sesuatu ni datang dari Tok Abah, bukannya Amato yang belajar sendiri-sendiri. So saya sendiri baru tahu benda ni. Jadi suatu saya cakap, okay, kalau anda dah tahu, okay, bagus. Tapi saya tak tahu, saya cakap lah. Seterusnya, pengenalan Ying ada cakap, okay, di muka surat pengenalan Ying, dia cakap kuasa Ying adalah kuasa manipulasi masa. Tapi dalam dialog muka surat 105, Ochobot cerita dengan Motobot yang yang kuasa Ying adalah manipulasi kelajuan. Okay, ada sedikit perbezaan dekat situ. Mungkin dua-dua pun boleh digunakan untuk describe kuasa Ying. Tapi saya lebih suka dengan manipulasi masa. Dia akan terus panggil kuasa Ying manipulasi masa. Seterusnya, setiap paus Vera, ini Ochobot cakap, setiap paus Vera diprogramkan untuk mempertahankan diri apabila diburu. Okey, jadi itu yang kadang-kadang kita lupa, yang paus Vera ni sebenarnya boleh berlawan. Dia diprogramkan untuk melawan orang yang nak ambil dia. So itu sangat-sangat interesting. Yang terakhir, dekat muka surat 134, buat kali pertamanya kita nampak Bobo ada masalah dengan jam kuasa dia. Adakah jam masalah jam kuasa ni akan dibawakan ke depan ke volume 2, okey, ke buku yang kedua, buku ketiga? Itu saya tak pasti, tapi saya memang nak tahu kenapa jam kuasa Bobo ada masalah. Sebab dalam Bobo Galaxy series animasi memang tak bagi tahu kenapa jam dia ada masalah. Okay, saya assume je yang jam kuasa ni ada masalah sebab dia gunakan kuasa 7 semasa movie pertama. Saya tak rasa dia pernah dicakap secara macam dulu kau guna kuasa macam ni. Dia tak pernah cakap pasal benda tu. Ochobot tak pernah cakap pasal benda tu. Saya tak ingat. Okay, kalau ada tolong beritahu saya. Ochobot cakap jam kuasa rosak sebab apa dalam animasi. Tapi buat masa ni, saya ingat saya Ochobot tak cakap secara terang-terangan lah. Ochobot macam bagi-bagi clue je. So kita pun kena piece dari puzzle tu. Saya harap dalam komik saya tak payah piece puzzle tu, saya baca dan saya terus dapat. Ochobot terus cakap je dekat Bobo Boy, jam kuasa kau sekarang tak stabil sebab kau gunakan kuasa berlebihan dulu masa lawan dengan Borara or something like that. Okay, itu saja untuk review saya bagi Bobo Boy Galaxy musim 1 isu 1 yang mewakili 4 episod dalam Bobo Boy Galaxy animasi series. Jadi kalau korang belum baca, boleh beli kalau korang nak beli buku ni, ataupun korang boleh tonton episod 1 sehingga episod 4. Sama saja apa yang saya cakap, lebih kurang je untuk animasi pun lebih kurang sama je saya punya review. Okay, sebelum saya tamatkan video, saya nak ingatkan, jangan lupa untuk subscribe jika anda baru
subscribe bukan suara saya. Jika anda baru jumpa channel, jangan lupa untuk subscribe sebab saya akan buat giveaway untuk beberapa Galaxy Limited Edition Planner apabila saya cecah 1,000 subscribers. Okay? Buat masa ini lebih kurang dalam 400 lebih subscribers lagi untuk pergi. Saya tak tahu berapa lama lagi. Okay, setahun, dua tahun. Jadi kalau korang subscribe, lebih ramai subscribe, lebih cepatlah saya boleh buat giveaway ni. Apa-apa pun, terima kasih kerana menonton. Sekali lagi terima kasih. Jumpa di video akan datang. Bye!